So nak buka sekolah lah ni. Takkan nak letak batu-batu ni kat sini. Tak cantik lah nak buka sekolah. Tak cantik lah. So apa kita buat eh? Kita nak alihkan ni. Hantar ke sana. Duh jauh. Banyak. So akan begitu. Aduh, hari kedua hari ni 1 Januari 2023. Selamat datang 2023. Tak ada apa yang berubah eh. So saya nak angkat tu masuk dalam bilik ni. Apa yang saya kena angkat ni masuk bilik ni, bahaya. Budak lari-lari tersepak. Lagi pun tak cantik kan. Kemah ni masa COVID hari tu kan. Kan budak-budak tunggu tu kan. Lepas tu kena ribut. Patah habis. So apa yang kita kena buat ialah kita kena angkat.
Ada benda baru. So, hari ni hari ketiga nak clearkan benda ni. Berat. Berat oh, dia sebab bawah tu konkrit kan. Nak angkat satu-satu berat. So, hari ni pembelan 2 Januari. Esok 3 Januari sekolah dah, Selasa. Nak tak nak kena bersihkan ni. Kita tak boleh biarkan tempat ni macam ni. Budak-budak lari sana sini, esok PPD datang, JPJ pula. JPN datang, apa datang, tengok sekolah kotor ni. Korang suka ke? Korang tak ada hati perasaan ke? So, kantin pun dah baru. Tengah busy. Mari kacau. Harap-harap kantin ni jagalah sekitar lah. Aku risau betul kalau dapat kantin yang suka guna plastik cup. Apa lagi ya, straw plastik. Aku memang risau tu. Tapi itulah, kalau dia ni kita cuba ubah perlahan-lahan lah. Kan? Dah 2023 dah. Sampai bila kita nak kotorkanlah sekitar?
Alhamdulillah, this is the last trip. See? Hasil? Barulah. Semangat lagi sekolah. Tak tahu kita semula pula kan? Aduh. Islam and D is so heavy. So kalau last ni kita ambil video dari mana? Tengok. Settle. Lambat oh. 30-40 juga. Sekejap. 5x6, 63 kursi batu tu. Gila. 3 hari. Susah.